silahkan like, klik subscribe, dan halo sobat otomania, fenomena Yamaha XSR155 banyak yang memberi pertanyaan ya, kenapa? Yang pertama, kenapa sein-nya bohlam? Kenapa tidak LED? Banyak faktor ya. Apalagi gaya dari Yamaha XSR155 ini kan klasik modern. Jadi juga harus dipadukan ya. Jadi sein yang bohlam juga bagus. Kenapa? Karena lebih murah. Bukan hanya lebih murah bagi konsumen, juga buat pabrikan ya. Jadi bisa dipakai dari karen lama, spare partnya itu lebih gampang dan murah didapatkan ya di pasaran. Itulah kelebihan dari sein bohlam. Juga sinar lampunya ya, untuk sein ini lebih tepat daripada dipakai dengan LED ya. Ada satu hal yang unik di lampu dari Yamaha XSR155, yaitu ada tulisan XSR nya dan itu di dalam, bukan di luar. Jadi disentuh dari luar enggak ada timbul atau apa, pokoknya unik ya. Juga air radiatornya ditaruh di bawah ya, di balik cover mesin. Jadi ini juga unik ya. Biasanya kan kalau Yamaha Piction itu di tas ya. Ada juga yang menanyakan kenapa Yamaha XSR155 pakai deltabox, katanya klasik. Tapi yang pertama, kalau memang kita suka mengcustom ini sangat gampang ya. Ada beberapa baut di sana, mungkin hanya perlu 2 baut atau 3, sama dudukannya kita bisa mengcustom deltabox ini menjadi gaya yang kita sukai atau bikers sukai di custom. Itu yang pertama. Beralih dengan pertanyaan kenapa pakai deltabox yang namanya sport heritage atau klasik modern. Mungkin deltabox ini adalah gaya yang modern ya, jadi perpaduan antara klasik dan modern, tentunya masih wajar menggunakan deltabox. Dan tentunya mungkin ini juga menghemat ya, karena angka delta box ini sebelumnya juga digunakan di Yamaha Action, juga MT15, termasuk R15. Perpaduan klasik bulat-bulat ya, dari speedometer, lampu depan bulat, lampu belakang bulat. Tapi kenapa menggunakan LED dan digital? Ya, kembali lagi perpaduan antara klasik modern ya, sport heritage. Meskipun tampilan luar klasik, tapi perpaduannya dengan teknologi yang modern. Jadi masih wajar. Nah, satu hal lagi yang unik selain lampu yang ada logo XSR, yaitu cover knalpotnya. Ini kalau panas aman ya, karena di cover oleh cover yang anti panas ini. Ada jarak antara knalpot dengan covernya ini. Jadi tidak takut lah kalau panas kena kaki. Yang unik lagi selain semuanya itu, yaitu ada logo XSR di
tangki. Timbul lagi. Yang ini timbul, kalau yang di lampu itu di dalam, sob. Pokoknya mantap. Terima kasih atas waktunya, sobat. Silahkan berikan komentarnya. Salam satu aspal.